Hai guys. Macan tutul dan singa adalah dua di antara banyak kucing besar yang hidup di bumi. Kehadiran mereka adalah sebagai pemangsa, namun dengan metode berburu yang berbeda. Keduanya memiliki peran penting dalam ekosistem alam liar. Jika keduanya bertemu, bisa berakhir dengan salah satunya menjadi korban. Tapi berbeda dengan video berikut ini, seekor macan tutul dikepung kawanan singa. Ini adalah momen menegangkan yang terekam kamera, ketika seekor macan tutul dikelilingi oleh sekelompok singa di Taman Nasional Kruger. Kerry Balam yang mengambil video ini saat perjalanan dengan tamu-tamunya di Kruger Pride Safaris dan Birdsong Lodge. Dalam video terlihat perilaku macan tutul di depan kawanan singa, yaitu ketika macan tutul terlentang. Macan tutul jelas tahu bahwa dia tidak ingin melawan kawanan singa. Jadi, dia berusaha sebaik-baiknya untuk memberitahu singa bahwa dia tidak akan menimbulkan masalah jika kawanan singa membiarkannya pergi. Singa sendiri sepertinya hanya ingin memeriksa apakah macan tutul akan bertarung atau tidak. Sementara singa-singa itu teralihkan perhatiannya, macan tutul melihat peluang sempurna untuk menghindari bahaya. Ia bangkit, menyelinap pergi dan kemudian lari menjauh. Wah, sungguh beruntung sekali ya macan tutul ini. Gak jadi makan siang para singa deh. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian guys? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ini ya.